Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengeluarkan edaran terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala. Dalam edaran tersebut, semua pelaku perjalanan yang masuk di Sulut wajib membawa tes swab PCR. Bagi penduduk Sulawesi Utara yang perjalanan ke luar daerah wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 hari. Bila dalam isolasi terdapat gejala-gejala dan lain-lain, wajib melakukan swab PCR. Gubernur menyatakan, warga Sulut yang berpergian dengan kapal laut menuju Kepulauan Sangihe, maka harus diwajibkan lakukan rapid antigen. Bagi pelaku perjalanan di pelabuhan yang menuju Kabupaten Sangihe di Sulut, akan dilakukan pemeriksaan rapid antigen bagi pelaku perjalanan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara resmi mengeluarkan edaran terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala. Dalam edaran tersebut, semua pelaku perjalanan yang masuk di Sulut wajib membawa tes swab PCR. Bagi penduduk Sulawesi Utara yang perjalanan ke luar daerah wajib melakukan isolasi mandiri selama 5 hari. Bila dalam isolasi terdapat gejala-gejala dan lain-lain, wajib melakukan swab PCR. Gubernur menyatakan, warga Sulut yang berpergian dengan kapal laut menuju Kepulauan Sangihe, maka harus diwajibkan lakukan rapid antigen. Bagi pelaku perjalanan di pelabuhan yang menuju Kabupaten Sangihe di Sulut, akan dilakukan pemeriksaan rapid antigen bagi pelaku perjalanan.